Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Oke, balik lagi ke channel saya Rian Channel. Oke, kemarin saya udah unboxing dari Mr. E, kiriman dari Inggris. Beliau mengirim kemarin buku-buku edukasi, baru laptop mini untuk mainan anak-anak. Kali ini paketan beliau datang lagi guys. Kita mau unboxing sama-sama. Satu, dua. Dua paketan ini datang. Kemarin sudah saya ambil di Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Ini kalau dilihat, kemarin saya baca itu kayaknya ballpoint atau pensil ya, ballpoint karakter kayaknya. Ballpoint karakter warna hitam, ballpoint karakter warna biru, ballpoint karakter warna putih. Wah, ini jumlahnya ada sekitar 42 biji guys, yang nantinya kembali akan saya berikan kepada anak-anak, khususnya mungkin kelas 4, 5, 6 yang ada di SD. Karena kalau kita berikan untuk adik-adik kita yang kelas 1 sampai kelas 3, kemungkinan nanti kurang berguna kalau pakai ballpoint toh. Jadi kemungkinan besok saya berikan ke anak-anak kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nanti saya sampaikan juga kepada Bapak Markus selaku kepala sekolah SD di Tinggi Nambut ini. Oke guys, langsung saja kita buka satu persatu. Dari yang terkecil, sekarang saya pakai alatnya. Tidak pakai parang lagi, ada gunting, ada cutter. Oke, kita buka. Sambil dilihat guys, di depan sana itu pegunungan Kalome. Masih masuk Tinggi Nambut. Distrik Kalome sudah keluar dari Tinggi Nambut. Kita buka pelan-pelan. Oke guys, ini karena Jalu dia ikut bapaknya ke Mulia, jadi saya tidak bisa unboxing sama Jalu. Jadi saya unboxing sendiri lagi. Ah, ini dia guys. Tada. Ballpoint karakter. Kita buka pelan-pelan. Nah, ini dia. Ballpoint apa ini guys? Oh, tidak bisa dicopot nih. Wih, bagus guys. Nah, cocok ini buat anak-anak. Ballpoint karakter bermotif kelinci guys. Nih. Ada warna hitam, ada warna putih. Oh, ini putih. Bagus sih, lucu. Buat anak-anak nih. Putih sama ini buat cewek nih. Kula uligai. Uligai itu kalau bahasa daninya anak kecil, perempuan atau perempuan lah. Kalau orang Dani bisa bilang itu ulagai. Ulagai itu laki-laki. Laki-laki, anak laki-laki. Uligai, uligai itu anak perempuan. Ini untuk anak perempuan. Ih, lucu. Motifnya kelinci. Mut-mut. Ya, kita bongkar aja guys. Ada berapa buah ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 10. Lagi yang putih,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah 20 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang putih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, ini udah 40 biji guys. Sama yang pink, ini ada sisa dulu. Pink ada 2 biji. Jadi total semuanya ini ada 42 biji. Cukuplah nanti untuk adik-adik kita yang sekolah itu kelas 4, 5, dan 6. Saya utamakan itu, karena yang masih kecil nanti mungkin pakai pensil saja saya belikan di Mulia toh. Ini dia bolpennya. Oke. Paketan pertama sudah kita unboxing. Kita masukkan lagi, ternyata isinya bolpoin. Kita lanjut paketan berikutnya. Oh iya. Kemarin yang bagi-bagi coklat itu, wih, ternyata anak-anaknya banyak sekali, tapi alhamdulillah guys. Coklatnya cukup. Masih sisa untuk bapak guru yang di sana. Senang lihatnya kalau anak-anak itu tertawa, tersenyum itu. Wih. Lucu lagi, senang, apalagi saya dekat dengan anak-anak kecil toh. Mereka itu diajak bercanda ini. Karena saya berpikirnya anak-anak sini ya polos-polos. Oke dah, ini aja. Oke, paketan pertama kita mundurkan. Paket berikutnya. Ini lumayan besar guys. Tulisannya kok pecah belah. Berarti ini barang pecah belah. Istilahnya tidak boleh dibanting. Dari pengirimnya Villa Pamulang, Mas Jalan Puring Mas 2, Blok C7 12, RT 3 RW 6, Kelurahan Bambu Apus, Pamulang, Kota Tangerang. Deskripsinya ya ini guys, mainan bayi anak, hobi lainnya mainan bayi anak, mainan bayi. Nah, ini kemungkinan isinya mainan bayi guys, tapi gak apa-apa, kita unboxing dulu ya. Kita bongkar sama-sama lagi. Pakai katerian. Memang pengiriman dari Jawa ke Papua itu mahal sekali guys. Kadang saya mengirim paket saja berpikir, karena per kilonya itu hitungannya 130 satu kilo. Itu kalau ditimbang, tapi kalau sudah kena volume, wih, lebih mahal lagi. Oke, kita buka dari sini saja. Nah, ini ada bubble wrap lagi. Kita buka-buka berapa kali. Oke, kita singkirkan ini. Bubble wrap. Berarti ini kayaknya satu toko guys. Semuanya pakai bubble wrap semua. Buka pelan-pelan, jangan sampai robek. Karena semangat seperti Bapak Muru. Lihat isinya apa.
Oke guys, saya beri bocoran, kemungkinan ini Bapak Moro tidak tayang karena beliau ada acara duka. Nah, ini dia guys, mainan anak-anak ternyata isinya. Mainan yang dipengen Jalu kemarin ternyata. Nah, wih, banyak sekali guys. Nah, kita buka satu-satu ya. Ular tangga. Wah, ini mainan ular tangga ini. Pakai magnet ini. Terus, wih, ada huluk. Mobil-mobilan, ada robot-robotan. Wah. Nah, ini ada karas apa ini? Fantastic Bears. Ada karakter lah. Mainan karakter Jacob Kowalski. Nah. Tidak untuk di bawah umur 3 tahun. 3. Nah, ada mobil-mobilan juga guys. Nih, ada ini kayak di sini anak-anak suka lihat ini alat berat. Mereka sering lihat bulldozer yang lewat di depan, baru dia buat jalan itu sering. Makanya ini bagus ini. 3, baru. Nah, ini tembak air ini. Yang Jalu kemarin minta itu dikasih air baru buat tembak-tembakan. Nanti mungkin saya berikan sama Remy sama Jalu ini yang mereka dekat berdua. Udah dua guys, yang warna putih sama warna ungu. Wih, bagus ini. Ah, ini ada mainan karet dinosaurus. Mungkin anak-anak di sini belum tahu apa itu dinosaurus ini. Nanti kita kenalkan. Ini ada lagi tembak-tembakan ini. Tembak-tembakan air. Ternyata ada 3. Oh, ada 4 guys. Ada 4. Nantilah saya berikan kepada anak-anak siapa saja. Anak-anak kecil. Baru, ini yang besar ini. Tarang. Ini mungkin yang utama guys. Terek. Katanya Jalu ini namanya Terek. Wih, Jalu senangnya kayak apa. Nanti akan saya berikan kepada anak-anak biar mereka bermain sama-sama di sini. Saya tidak tahu mau bilang apa lagi. Bingung saya mau ngomong. Karena beliau ini sudah membantu anak-anak di sini banyak sekali. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Mas. Mas. Jauh di Matu, jauh di sana karena sudah memberikan banyak mainan kepada anak-anak di sini agar mereka bisa bermain sama-sama di sini. Juga mereka untuk mengenal lebih luas mainan-mainan yang mungkin belum pernah mereka mainkan di sini. Karena memang jarang mainan di sini, di Mulia pun susah carinya. Mereka jadi seperti yang saya bilang kemarin, mainan mereka di sini hanya mainan seadanya. Ada kaleng-kaleng bekas susu, mereka buat mainan meriam-meriam. Ada daun-daun mereka ikat buat main-main bola voli. Baru ada selang air bekas mereka sambung buat mainan tipu. Itulah uniknya anak-anak di sini. Oke guys, itu aja mungkin yang saya unboxing 2 paketan dari Mr. E yang ada di Inggris saya. Sekali lagi saya terima kasih Mas sudah dikirim barang-barang ini untuk anak-anak di sini. Semoga rezekinya tetap selalu dilimpahkan
dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, itu aja guys. Sekian dari saya, kreator Rian Channel dengan nama saya Rian juga. Mungkin besok apa ada yang dikirim lagi ke sini, saya akan unboxing lagi. Dan saya akan mengucapkan terima kasih lagi bagi donatur-donatur yang sudah memberikan mainan atau sembako yang sudah diberikan kemarin-kemarin. Oke guys, gitu aja guys. Tetap stay tune di channel saya, Rian Channel. Dukung selalu channel saya. Saya akan membagikan informasi-informasi yang ada di Papua ini. Begitu indahnya Papua kita ini. Papua kita ini adalah Indonesia, NKRI harga mati. Jangan biarkan saudara-saudara kita terlantar dan berpikiran menjadi dua. Karena kita berikan kepercayaan bahwa mereka itu adalah orang Indonesia. Karena Papua itu Indonesia. Sekali lagi Indonesia, tetap Indonesia. Oke guys, gitu aja guys. Jangan bosan-bosan untuk nonton video saya guys. Untuk melihat keseharian anak-anak di sini, betapa lucunya saudara-saudara kita yang ada di Papua ini, dan baik, jujur juga. Oke guys, gitu aja guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Dadah. Bye bye. Oke guys, selamat sore. Siapa? Sudah berempat ini aja. Tidak ada. Eh, mau mainan kah tidak? Eh, mau mainan kah? Mau? Ini 4 orang toh. Eh, mama tadi ke mulia, baru tadi kemain kemana? Ini kotor sekali. Hah? Jadi mandi ya? Mandi. Iya. Guys, ini guys, ini sama Remy, sama Pilison, Jalu, sama Yepiron. Sama Eremi. Mana Eremi? Ini. Yo. Ayo. Itu Mama Jalu. Mama, besok Rian belikan baju sekolah buat Jalu eh. Baju alat sekolah. Besok. Nanti kalau Paman sudah belikan, nanti Mama kesini ya. Paman belikan ke Mama ya. Yo, nanti Paman belikan dulu ke Mulia. Ah, tidak, tidak besok. Pokoknya, tidak. Soalnya kan Rian belum ke Mulia toh. Nanti pas ke Mulia baru Paman belikan toh. Yo. Ini mau saya kasih mainan ini 4 orang ini Mama. Eh, mau mainan kah tidak? Eh, itu yang tembak-tembakan air itu mau? Yo, tunggu sini ya. Yo, oke guys, ini Jalu, Pilison, Eremi sama Yepiron ini mau Rian kasih pistol-pistolan, tembak-tembakan air. Tunggu sini ya. Tunggu dulu ya. Oke Mbak, Mas dari Advent, ini mainan pistol-pistolan yang 4 ini mau saya berikan ke Jalu, Remi, Pilison sama Yepiron. Oke. Okay. Oke okay guys. Ini satu-satu. Satu-satu, satu-satu, bagi satu-satu. Ah, eh tidak boleh berebut. Eh itu satu. Jalu. Oke, okay, dibuka, dibuka, dibuka. Eh dibuang, plastiknya dibuang tempat sampah, dibuka, dibuka. Oke, okay, Mbak, dari Advan, terima kasih sekali. Ini mainannya kita belikan sama teman-temannya Jalu. Kasih air ya, diputar, kasih air. Yo, diputar. Nah, ini kasih air. Yo, kasih air dulu. 4 orang saja ini, Mama. Kasih air, kasih air. Eh, itu yang dikasih aja lu, Jalu. Balik, Jalu.
Ini yang kau kasih air ini. Ini kasih air, kasih masuk air. Nah. Besok ganti teman-teman yang lain. Paman kasih ya, masih banyak itu mainan toh. Jadi yang udah dapat mainan nanti cukup ini saja ya bagi teman-teman ya. So guys, jadi saya ajarkan mereka biar bagi rata guys. Nah gitu, putar kebalik jalur, jangan gitu jalur, tumpah. Nah putarnya, nah diangkat ke atas ini, diputar. Yes. Kebalik ke sini mutarnya, kasih air dulu. Air, nah sudah. Ini coba. Ini pompa dulu, ini pompa depan nih. Pompa itu nggak beriamen. Itu tiru kan kau lah. Ada depan balik. Ada. Nah, di pompa depan dulu. Pompa ini, pompa. Ya. Pompa aja. Nah, udah di pompa sambil tembakan. Nah, gitu itu. Tuh. Ah, di pompa ya lu. Eh, basah. Kami dari bau gitu. Ah. Di pompa, sambil di pompa. Eh, Pitan udah buang aja itu, buang saja. Udah main sana. Ini kau buang saja. Nah, gini. Dah, itu aja, udah sana main sana. Jadi, Mas dari Advan ini sebagian mainan sudah saya berikan sama teman-temannya Jalu, sama Jalu ini sama-sama main mereka. Nah, seneng kalau melihat ya. Untuk teman-teman yang lain, nanti teman-teman Jalu yang lain saya kasih mainan lagi. Mas dari Advan, terima kasih. Dari Advan, dari Tangerang sudah memberikan mainan pada anak-anak di sini. Mereka sangat senang sekali karena sudah bagi mainan. Nanti kita sebagian akan bagi rata lagi. Itulah. Ayo berdiri lagi. Berdiri, tidak apa-apa. Berdiri, tidak apa-apa. Jalur. Ah. Jalu. Kau mainan satu-satu saja, Pipo tinggal dulu. Ah, tar situ. Alah, capek, istirahat dulu. Pompa dulu. Habis, air habis. Itu guys, kabutnya itu udah turun itu jam segini. Pilihan, Mark. Mark. Pilihan, Mark. Pilihan. Mok. Pilihan. Hei. Pilihan, Mok. Cepat sini. Iya, Piron ini apa ini? Kasih air lagi, mari sini. Ah, jalur dia apa lagi? Sudah, tidak apa-apa. Tidak boleh menangis. Nanti paman ambil lagi kopi pistol itu. Ah, sudah. Jangan menangis lagi. Pompa lagi, pompa lagi. Ah, tembak, tembak, remi, tembak, remi.
Jangan ke paman. Kak cerita. Awas, awas jatuh licin. Remi sama Jalu perang-perangan. Inilah kalau anak-anak di sini diberi mainan tuh senang sekali guys. Sampai Remi habis nangis aja langsung tertawa lagi. Tuh, tuh kejar-kejaran dia. Empat anak yang saya berikan mainan pistol-pistolan. Ini yang biasa kesini. Nanti yang lain saya berikan mainan yang lain. Nah, dua-dua. Hei, jangan ke paman. Ah. Hei. Awas, awas sini. Awas. Awas ada Geo itu, Tembak Geo itu, Geo. Geo tembak. Itu Geo-nya Jalu, guys. Oke, guys, itu aja, guys. Itulah anak-anak apabila diberikan mainan seperti itu. Hei, mama. Tabu. Oke, guys, itu aja, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi.